Ini penyebab mengapa saat makan mangga, mulut bisa terasa gatal. Siapa sih yang tidak suka dengan buah mangga? Buah lokal ini memiliki rasa yang manis dan bisa memberikan kesegaran luar biasa saat masuk ke dalam mulut. Pakar kesehatan bahkan menyebutkan bahwa buah ini memiliki nutrisi yang sangat tinggi, khususnya berbagai vitamin yang sangat baik bagi tubuh. Hanya saja, jika kita cermati, kadangkala kita merasakan sensasi mulut yang gatal-gatal saat mengkonsumsi mangga. Memang, sensasi ini tidak selalu kita rasakan. Namun, apa sebenarnya penyebab dari munculnya sensasi ini? Pakar kesehatan menyebutkan bahwa di dalam buah mangga terdapat kandungan kimia yang disebut sebagai urushiol. Konsentrasi kandungan kimia ini paling banyak ditemukan pada kulit dan bagian bawah daging buah mangga. Padahal, kita cenderung akan menghabiskan mangga hingga dekat dengan bagian kulit atau sedekat mungkin dengan bijinya karena rasanya yang sangat enak sehingga sayang jika sampai masih ada yang tersisa. Jika kita termasuk dalam orang yang mengkonsumsi mangga dengan cara menggigit buah ini langsung, bukannya mengupasnya secara keseluruhan dan memotongnya hingga kecil-kecil, rasa gatal ini akan cenderung lebih terasa karena mulut akan mengalami kontak langsung dengan bagian kulit yang memiliki urushiol. Pakar kesehatan menyarankan kita untuk mengupas mangga terlebih dahulu dan memotongnya dengan kecil-kecil sebelum disajikan dalam piring demi mengurangi kemungkinan mengalami gatal-gatal. Jika perlu, tangan juga dibungkus dengan plastik atau sarung tangan khusus saat mengupas mangga agar tidak terpapar langsung urushiol. Jika sampai kita memegang mangga secara langsung, ada baiknya kita mencuci tangan dengan sabun setelah melakukannya. Jika gatal-gatal ini berlangsung hingga beberapa hari dan menyebabkan ruam-ruam pada kulit, jangan ragu untuk memeriksakan kondisi tersebut ke dokter agar bisa segera diatasi.
informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.